Empat wilayah di Jawa Timur, yakni Surabaya, Malang, dan Lamongan, mendominasi yang tertinggi dari 24 kabupaten yang terpapar virus COVID-19. Kendati demikian, jumlah angka kesembuhan dan positif COVID-19 di provinsi ini terus meningkat hingga 46 pasien yang sembuh dan terbebas dari COVID-19. Ada yang tidak pulang ke Jawa Timur, ada yang meneruskan ke luar Jawa Timur. Dari 24 wilayah kabupaten kota Provinsi Jawa Timur yang terpapar virus COVID-19, ada 4 wilayah yang mendominasi jumlah pasien positif tertinggi. Yang pertama yakni Surabaya dengan jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 84 pasien, Sidoarjo 18 pasien, Lamongan 13 pasien, dan Kabupaten Malang sebanyak 13 pasien. Di Jawa Timur, penyebaran COVID-19 saat ini memang sudah menyebar lebih dari separuh wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdapat 38 kabupaten kota. Meski data statistik penyebaran wabah ini terus mengalami perluasan titik yang terpapar, bahkan jumlah pasien positif juga terus mengalami kenaikan. Namun angka kesembuhan pasien positif COVID-19 ini juga terus mengalami kenaikan signifikan. Misal saja di Surabaya dengan jumlah pasien positif terbanyak, yakni 84 pasien, dan yang sembuh sebanyak 23 orang. Sementara dari hasil screening pemerintah Provinsi Jawa Timur, hari ini jumlah pasien sembuh dari positif COVID-19 bertambah 4 pasien dari 196 pasien positif. Dengan jumlah total pasien sembuh sebanyak 46 orang, atau setara 23,47%. Pasien meninggal bertambah 1 orang dari Tuban dengan total pasien meninggal sebanyak 17 orang. Ini data yang kita bisa share sore hari ini. Teman-teman sekalian, alhamdulillah secara prosentatif terus meningkat kesembuhan dari pasien COVID-19 ini. Hari ini, alhamdulillah tambah 4 lagi yang sembuh, terkonversi negatif dari yang positif COVID-19. Jadi di Jawa Timur yang sembuh menjadi 46, setara dengan 23,47%. Ada 2 tambahan kasus baru positif, dua-duanya dari Tuban. Kemudian yang meninggal ada 17, setara dengan 8,6%, dan yang meninggal tambahan 1 ini juga dari Tuban. Jadi kasus baru positif COVID-19 ini dari Tuban, dan yang meninggal 1 orang juga dari Tuban. Sementara untuk data pasien positif COVID-19 di Jawa Timur bertambah 2 pasien. Dari data sebelumnya, pasien positif sebanyak 194, kini menjadi 196 pasien. Pasien dalam pemantauan sebanyak 1.185, dari sebelumnya 1.184. Dan jumlah orang dalam pemantauan sebanyak 12.314, dari data sebelumnya 12.312 pasien. Ferry Saputra, Surabaya TV.